Hong Kong ya. Poksai Hong Kong ya. Ini banyak loh pipi putih ya. Pipi putih. Jantan betina mas waktu ini. Perut perut gimana perut? Dulunya 2.500.000 sekarang cukup 1 jutaan ya. 1 jutaan aja di bawah 1.500.000. Jutaan di sini cukup ratusan ribu tepatnya di angka 400.000. Berapa itu mas waktu ini? 100.000 saja. Kacer 100.000 ya. Iya. Belor ya. Perut. Tambah tulang ya. Assalamualaikum Mas Patoni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya, tetap semangat. Alhamdulillah tetap semangat ya seperti tetap biasa. Bagaimana tahu nama kiosnya apa ini? Kios Patoni Bershop. Yang lokasinya di? Beralamat di Jalan Ujung Gedong Condet, Jakarta Timur ya. Google Map apa nih Mas Patoni untuk namanya? Google Map ketika ya Patoni FBS. Oke, jadi ketika aja nanti muncul potensi lokasi sampai ya, sampai tujuan. Depan kiosnya ya. Buka dari jam berapa Mas Patoni? Kita panjang nih. Buka dari jam 8 pagi sampai jam 9 malam. Untuk kirim-kirim seperti biasa Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, Depok. Depok. Bisa via COD atau bayar di tempat. Di tempat ya. Di tempat. Di luar sampai itu. Rumah langsung titik ya. Mm-hmm. Itu sebelum dikirim juga kita video call dulu kok. Oh, tetap ada video dulu, call ya. Walaupun Jabodetabek ya kan. Apalagi yang luar kota ya, itu selalu aja video call atau nggak videoin, cocok, transfer kita kirim via bis, kereta, maupun travel. Jadi di luar itu transfer dulu ya? Transfer dulu di luar Jabodetabek, kalau Jabodetabek bisa via COD, bayar di tempat ya. Terus untuk tukar tambah gimana Mas Otoni? Tukar tambah karena barang kita hampir tiap hari masuk ya Mas ya. Jadi diutamakan barang keluar dulu. Fokus penjualan fokus, aja ya. Fokus penjualan. Oke, informasi jadi ditonton ini dari awal sampai akhir. Nah, ini ditonton dari awal sampai akhir ya. Saya minta maaf kalau banyak WA yang nggak dibalas nanti gitu. Mungkin itu ya apa kendalanya nanti kita kasih nomor yang terbarunya. Ya, namanya manusia ya. Manusia. Ada kesibukan ya. Sibuk ya. Kalau bisa WA jangan di atas jam 10, jam 12 lah. Oh, memang ada yang banyak, malam-malam? Banyak kali, iya. Ya, terkadang namanya orang Indonesia. Iya, tapi nggak apa-apa kita malam. Kadang-kadang ketumpuk WA-nya kan jadi nggak kebalas gitu. Nah, jadi utamakan WA di jam kerja ya. Iya. Karena kan kalau nggak kebalas, dia ke bawah ya, numpuk. Iya, ketumpuk, ke bawah, ya. Numpuk. Oke, barangkali kalau di jam kerja kan lagi dibuka tuh HP-nya tuh nongol di atas ya. Maka nanti dua nomor ya, kita dua masukin ya. Oke, terima kasih infonya Mas Tony. Oh. Lanjut. Saya kasih saya tahu Ci. Kita kan tiap hari pembongkaran kayak gini Ci. Kok badan saya selalu fit Ci? Ya kenapa itu? Minum madu kelanceng. Tambah hari? Tambah istimewa. Istimewa. Madu kelanceng berapa harganya Mas Bagus? Madu kelanceng itu harganya 150. Makanya coba lihat deh. Saya bongkaran sehari 3 kali 4 kali. Tetap badannya strong. Fit. Badannya strong ya. Dan enggak pernah mengeluh. Selalu kencang dan fit terus. Makanya untuk kawan-kawan minum madu kelanceng. Tambah hari? Tambah kelanceng. Dapatkan di kios Burung Alhamdulillah dan di Kabar Kicau. Dan kalau mau COD di kios Burung Alhamdulillah menyediakan ya. Real madu kelanceng original. Original. Okay. Nah, ini kita langsung review burung yang pertama ya, yaitu imporan ya. Imporan. Ini selalu jadi andalan kita ya. Yang selalu jadi andalan kios Patoni Bershop. Ah. Infonya banyak nih stok cengko. Banyak. Kemarin kita masuk hampir 70 ekoran. Tapi tenang aja, di gudang kita masih ada ribuan. Tenang. Jadi di... Tinggal serok pokoknya kalau cengko. Yang mau ngambil partai pokoknya langsung. Pokoknya saya jamin cengko stok masih ada ribuan di bandar kita ya. Ribuan tinggal ekor, saya ya? Serok. Makanya yang mau partai ayo. Waduh. Gede-gede ya. Rotol, dewasa ada semua kok. Komplit ya? Komplit rotol lah semalam diborong ya. Ini ya cungkonya nih. Banyak sokin teman-teman nih. Bodi-bodi gede. Ribuan ekor cungko. Iya. Berapa ini harganya Mas Patoni? Ini cukup harga ecernya 1.700.000, grosir lebih murah ya. Partai pun tambah lebih murah. Lebih murah lagi. Lebih murah. Trotolnya berapa ya trotol? Kalau trotol cukup 1.850 ecernya. 1.850 ya. Ribuan ekor ya. Ribuan ekor. Jantan ya. Jantan. Betina enggak ada ya? Betina kita enggak ada, kosong. Oke, jadi untuk cungko loh, biasa yang banyak ribuan ekor ciblek ini cungko ya. Cungko. Tinggal serok, yang penting partai grosir, calling-calling aja. Terus ini Mas Patoni, burung apa ini? Ini kita punya panca warna impor ya. Ini panca warna nih. Impor. Panca yang... warna. Duh, bodinya kecil ya, kalau yang lokal kan ini besar. Jadi ini yang impor ya, suaranya impor, pedes ya. Suaranya melengking. Suaranya pedes. Ini yang jantan ini? Itu jantan. Pedang ngepur ya teman-teman nih. Berapa panca warnanya Mas Patoni?
jantan betina? Itu cukup harga 900 ribu saja. 900 ribu aja ya. Terus ini burung apa Mas Utoli? Oh burung... itu kita, nah ini kita promokan nih. Oksa jambul Thailand ya? Oksa jambul Thailand. Dipromokannya berapa? Itu jantan itu ya, dengan pantai jantan. Itu cukup harga 900 saja lah. 900, oh yang lain masih pasaran ya. Kan 1 juta. Oh, iya kabar kita lebih tahu lah ya. 1 juta 100 ya. Iya ini cukup 900 ribu saja. Aduh ini kayaknya titik awalnya dari sini nih harganya murah nih. Nah, oh impornya kita murahkan lagi. Ada lagi yang lebih murah mas. Apaan mas? Mas? Mana nih? Apaan ini? Oh Poksai. Poksai Hongkong ya. Poksai Hongkong ya, ini banyak loh pipi putih ya. Pipi putih. Jantan betina Mas Putu nih. Ini apa campuran? Campuran. Tapi banyak udah kepantau jantan ya, Mas. Ini cuma minus-minus dikit doang loh. Minusnya apa Mas Putu nih? Mas kaki dikit, kuku rata-rata. Kuku kaki ya? Iya. Berapa ini yang minus-minus kuku? Ini murah meriah saja. Cukup 1.150. Wih. Poksai Hongkong 1.100.000-an. Iya. Cuman ada di Patton Universal. Waduh. Ini nohoak ya kita nohoak ya. Enggak cuma di live doang nih. Di live murah. Aduh. Tapi pas habis di live nanti mahal. Enggak, kita enggak ya. itu kios atau enggak, ini? Itu biasanya di live murah. Banyak laporannya pas habis live udah enggak ada. Kita enggak, kita ini real kabar kicau menyaksikan sendiri ya. Iya, maksudnya itu di YouTube apa di TikTok? Di YouTube enggak tahu sih. Oh, di koran. Oh, di koran ya. Di koran. Oke. Okay. Jadi ada jadi ya teman-teman udah pada tahu ya berarti ya. Udah jadi stoknya tahu. Melimpah ya. Melimpah. Oh. Iya, tahu. Bukan hoax ya, real ya. Mas Riki jamin. Jamin, Bos. Jamin ya. Real ya. Enggak kita live sama ya. Sama aja ya. Sama ya. Jangan enggak boleh gitu, Mas. Enggak boleh ya. Iya. Jangan iming-iming murai gratis, burung gratis, Mas. Yang penting harga murah aja. Okay, apa jadi, adanya ya. Harga murah aja ya. Yeah. Dan itu satu. No hoax. Tapi nanti kalau teman-teman nonton ke sini harga sama beda lagi. Jamin. Nih, pokoknya lain. Real. Langsung liatin aja video kabar kicau kan. Nanti. Sesuai ya. Real. Aduh, iya. Babak belur. Ayo. Kita... Terus, Ya sehatnya mana? Saya nggak konsen jadinya. Mana? Ya sehatnya mana Mas? Ini ada juga loh yang sehat aja masih murah loh. Ini ada yang sehat ini. Mulus loh. Ini yang sama harganya berbeda. Iya, ini beberapa udah kepantau jantan. Boleh ya, kali di unboxing biar pada unboxing, laku ya. Unboxing Mas Riki. Biar pada laku ya di unboxing ya kayak gimana sih gejala-gejalanya nih? Ini sehat ini. No minus. Oh ini yang sehatnya? Sehat. Oh yang sehat nggak usah di unboxing. Berapa yang sehat? Ini juga murah sekali, Om. Waduh, cukup murah. 1.400. Oh, walah. Poksai Hongkong. 1.4 sih, padahal. Iya. Geger gak nih? Geger ya? Geger gak? Boleh di unboxing yang satunya, 1.150 tadi. Oh, iya, 1.150. Waduh. Emboking, Mas Riki. Ini bukan konten ya, kalau masih ada yang bilang konten ini. Ke kios aja ya, buktikan. Ke kios ya. Saya buktikan. Masih ada 50 ekoran, Poksai Hongkongnya. Tuh, banyak ya. Gimana ini yang tadi 1.150? Oh cuma di kuku. Oh iya. Ini kuku doang ya, tapi nyengkram lah ya. Nyengkram makan sakit normal. Bahaya ini. Perut gimana perut? Tuh, coba dipegang Mas Otomi. Satu lagi boleh, satu lagi, 1.4. Ya 1.4. 1.4. Ya. Pokoknya ini real no hoax ya. Oh, real loh. Asal persediaan masih? Masih tersedia. Tapi ini masih ada 50-an. Ini yang satu-satu, yang ini banyak kan nih, yang 1.4-an? Banyak juga? Banyak juga. Oh, coba Mas Potoni. Terusin Mas Potoni. Oke Mas Potoni, ini sejarah baru tercipta ya. Sejarah baru bungku tercipta ya. Burung impor yang dipegang ini, Poksai? Kita nggak main jaminan ini lagi, apa jaminan betina dituker gini-gini. Oh. Kalau jadi betina katanya dituker. Yeah. Itu mah trotol prediksi trotol betina. Babak belur. Gak perlu gitu-gitu udah ngomong aja trotol betina ya kan. Kalau murid, oh nanti kita ada, oke. Gitu nggak perlu. Babak belur ya. Jadi ini Poksai Hongkong, teman-teman sejarah baru tercipta. Yeah. Yang dulunya 2.500.000 sekarang cukup 1.000.000 ya. 1.000.000 aja, di bawah 1.500.000. Di bawah 1.5 iya. Udah dapat jantan dan betina. Tinggal pilih lah di sini. Tinggal pilih ya. Iya. Harganya cukup 1.150.000 dan 1.400.000 ya. Wah, pokoknya keren Mas Otone.
Ambiar ya, mudah-mudahan ambiar, ya. Gue sejarah terbaru tercipta. Terus yang pipi hitam ada enggak? Pipi hitam jangan lah, itu betina tuh. Oh, jantan betina ya. Ya nanti belum masuk lagi. Terus Robin kali ya, Robin. Eh, itu anu panca warna yang minusan, Mas. Oh, panca warna minus juga ada. Oke, kita hajar aja, oke. Okay. Hajar lagi ya. Ini babak belur orang ini jadinya nih. Babak belur hari ini. Lawannya sih lagi ya. Makanya enggak usah disenggol-senggol ya. Ya Maya. Lawannya Kartono Bershop sih. Kartono Bershop di lawan. Martoni, Martoni Bershop. Kartono. Oh, Kartono. Ya tuh. Mana? Mana nih? Aduh. Saya jadi enggak konsen ini liputan hari ini ya. Hari ini enggak konsen ini. Nah, ini ya. Ini yang panca warna harga murah meriah. Cukup 400.000. 400.000 panca warna. Panca warna impor. Bukan lokal ya? Mau jamin. Impor. Saya banyakkan impor, enggak main lokalan. Lokal aja masih 600-an ya. Hmm. Ini 400.000 dapat impor. Wah, bahaya ini. Coba di sini kali ya biar enggak gelap. Gimana kondisinya dulu Mas Foto nih? Panca warna impor ini mas ya. Aman. Cuman ada minus 7 men di kuku. Oh, cuman di kuku aja ya. Impor 400.000, Bro. Tapi perut gimana, perut? Wah, wow, gemuk. Mata kanan kiri bagus. Ini rawatan kok, bukan burung baru. Jadi ini rawatan ya? Iya. Panca warna impor bukan lokal. Bukan yang lokal. Normalnya jutaan di sini cukup ratusan ribu, tepatnya di angka 400.000. Siapa cepat? Dia dapat. Oke. Okay. Pokoknya kalau Mas Potoni settingannya udah rapi kayak gini, hati-hati pokoknya. Hati-hati. Bentar lagi kita jor lagi pokoknya. Kita tunggu tanggal mainnya ya. Bahaya deh urusan deh kalau kayak gini. Lanjut apa lagi Mas Otoni? Saya mau ikut aja dah. Apa Wambi Mini, Wambi? Oh, Wambi Mini Mas Robin, ini, Mas. Terserah. Tunggu nih. Mas Riki pokoknya. Hajar Mas. Sikatan Londo udah laku belum? Laku. Alhamdulillah laku. Laku juga ya. Aduh. Oh, ini nih Wambi Mini nih. Wambi Mini mu jantan betina ini. Ini jantan ya Mas? Wambi ini jantan ini ya. Tinggal berapa ekor udahlah, penghabisan aja lah. Atau lah. Tiumi. Tiumi penghabisan. Ini normal di pasaran masih 1,7 ya, udah ngepur. Wah, wow, lama ini rawatan lama. Berapa Mas Foto nih Wambi ini? Kemarin cuma 1,5 kita bantai lagi, 1.400.000 aja. 1,4 ya. Iya. Kalah bandar ini ya. Waduh. Waduh, salah lawan ya. Salah lawan ya. Babak belur ini jadi-jadi. Ya. Insya Allah kalau ya. Kita mah Mas luar dalam sama kita, luar di syuting senang berarti kita juga senang ya Mas ya. Jangan di YouTube doang nih senang Mas, tapi dalamnya aduh sakit. Aduh. Enggak ya Mas. Babak belur. Babak belur ya. Senang terus ya Mas, bareng ready terus ya. Pokoknya langsung update juga di Patoni Bershop ya di YouTube. Hampir tiap hari bongkaran ya Mas. Pokoknya masuk sini bahagia karena harganya murah, keluar bahagia juga ya. Jadi jangan pas live bahagia. Astaga. Tapi sebenarnya hatinya aduh. Astaga. Kepikiran ya Mas. Nyicil gimana ya, nyicil ya. Astagfirullah, babak belur. Lanjut lagi Mas Ade. Babak belur lagi Mas Ade. Kita mah bandar percaya terus ya Mas, ada terus alhamdulillah ya Mas. Ini komentar rame nih nanti nih. Oh, jangan-jangan ini. Jangan. Ya, lanjut Mas Otoni. Mas Riki, mainkan. Mana lagi wambinya, keluarin dong nih. Saya gak konsen ini hari ini. Wambi Mas, Wambi Mas, Wambi Mas. Pokoknya wambi. Ngalir aja ya. Ini apa ini yang dipegang ini? Oh tuh, oh tuh. Panjang banget ekornya ya. Panjang. Mana wambinya? Nih ya, hari ini liputan kagak bener ya. Sejarah ini kabar kita ngeliput gak bener. Ini wambi ya. Gak bener-bener lah. Pokoknya tunjukin ya kalau video kabar kicau ya kan. Yeah. Harganya insya Allah sama semua ya Mas. Langsung ke Mas Riki nanti. Sesuai ya. Iya, ini yang megang Mas Riki nanti kan. Mas Riki ya. Dan Mas Ian adminnya ya. Oke, okay. Ini Wambi ya. Wambi atau Huame. Jantan betina Mas Putoni. Oh iya udah. Itu rata-rata jantan. Ya. Udah. Oke, okay. Udah ngepur juga ya. Mang. Kita promokan lagi Mas ini Mas. Pokoknya nggak boleh nggak promo. Jantan. Wambi pasaran berapa? 2,5, 2,6, 2,300 ya kan? Apa 2,6? 2,6. 2,5. Pada mahal-mahal ya jual lah ya. Iya. Ya udahlah. Kita banteng nggak nih? Banteng. Kita jual nggak? Ini mulus ya. Mulus. No cacat ya. Babak belur. Ya udah 2 juta rupiah saja lah. 2 juta rupiah ya? Iya. Astagfirullah. Mana? Itu bisa buat jual lagi ya jual. Buat teman-teman jual 2,3 juga cepet laku ya. 2 juta rupiah, wambi rawatan. Jantan lagi ya. Ya jantan betina ada semua ada ya. Ada semua bebas pilih ya. Banyak Mas stoknya. Tinggal pancing pakai suara ya. Terus ini wambi, apa lagi Mas Petoni?
Imporan selesai. Robin mana Robin? Robin habis. Habis berarti imporannya. Berarti murah. Murah apa ini? Oh, ini murah yang katanya prediksi. Aduh, oh, prediksi artis. Bahasanya prediksi. Kalau misalnya jadi betina, balikin orang pasti betina itu. Babak belur orang. Babak belur hari ini. Tanggapan nih. Mana? Astagfirullah. Nggak lihat itu. Mana ini? Prediksi. Oh, itu nggak diomel kita mah satu-satu ya kan. Saking kayanya ya. Hah? Saking kayanya kali kios ini. Mas, berapa ini murai prediksi? Itu kalau di sini notanya apa ini? Saya mah belinya trotol betina, Om. Oh, trotol betina. Tapi ya kemarin ada yang ngomong jadi jantan ya. Saya enggak jaminan kalau jadi betina. Ya. Balikin orang pasti banyakkan betina kok. Uh-uh. Yang enggak apa-apa beli trotol betina kalau jadi jantan ya. Alhamdulillah. Rezeki ya. Iya. Berapa itu? Cukup 270.000 saja. 27 aja ya. Iya. Itu murai. Terus yang di atasnya betina Mas Petoni. Betina siapaan? Mana? Mas Uta. Oh, ini betina siapaan? Ini betina siapaan teman-teman ya? Murai madan betina siapa non gembung ya? Iya. Yeah. Stok melimpar wali, waduh. Ini harganya pokoknya kita mau ini. Kita mau dihajar kok. Mau dihajar bareng. Oh, tenang aja. Kamu mau dihajar apa kamu yang hajar? Enggak, kita mau dihajar pembayar apa barang banyak. Oh, pada. Berapa ini harganya? Kalau kita mah burung kalau duit. Apalagi? Eh, jangan dah. Enggak usah lah. Enggak usah ya. Pokoknya lancar terus ya, Mas. Lancar ya. Iya, jangan Mas, pokoknya ini kalau misalnya sini tuh masuk kamera dong. Ada setoran burung laku langsung di store ya, Mas. Langsung store. Jangan burung yang enggak ada, uang yang enggak ada ya. Jangan, enggak boleh. Mas. Babak belur. Nunggu di paranin, jangan gitu ya. Ya. Terus lanjut. Berapa ini maksudnya, Mas? Itu cukup harga 400.000 saja. 400.000 ya. Ya. Oke, teman-teman nikmatin aja harganya ya. Nikmatin aja. Oke, terus yang murai trotol jantan mana Mas Petoni? Ah, tinggal yang BNR. Ya wes, boleh. BNR habis. Habis. BNR? Oh, habis semua. Oh, ya wes. Oh, besok kita mau masuk banyak besok. Kacer, lupa. Mau kacer hajar, Mas. Hajar ya. Ini kacer ya. Ini kacer yang jantan. Ini juga kondisian ya Mas. Mas nggak usah sampai 200 lah, kita murahin. Udah ngapur belum nih? Hah? Semi. Oh, berarti intinya rawatan lama lah ya di sini ya. Rawatan Mas Riki ya. Tapi Rijek apa sehat-sehat nih? Yang Rijek ada. Yang ini sehat-sehat ya. Berapa ini yang sehat-sehatnya dulu? Biasanya 220, 200 sudah lah. Saya lagi bahagia. Lagi bahagia. Berkat anak saya ulang tahun ya. Oh, alhamdulillah. Terus ya. Anak saya masuk keterima di klub bulu tangkis PB Jaya Raya. Oh, alhamdulillah. Makanya kita murahkan lagi ya. Wih, selamatan lah ya. Selamatan ya kan. Cukup harga 150.000. Wih, kayaknya 150.000. Waduh, bahaya nih. Pokoknya minggu besok. Ini kan hari Sabtu, minggu diramaikan ya. Ramaikan ya kios Patoni besok ya. Jangan ketinggalan. Oh, jangan ketinggalan. Kirain jangan ke sana. Oh, jangan kemana. Jangan ketinggalan ya. Terus jangan ke Astagfirullahaladzim ya. Ini gacor yang sehat, yang rejeknya mana Mas Patoni? Oke. Okay. Aduh, bay, babak belur hari ini. Nah, tuh bungkus. Pasuan kita mah. Waduh, ini Om yang beli nih. Mantap dengan ya, Om. Alhamdulillah, ini pembelian kedua. Wow, kedua. Yang pertama dua. Ekor 19 waktu itu. Moncer tapi, Om. Alhamdulillah udah dicolong sama maling waktu itu. Oh, dicolong. Oh, semoga ini bisa lebih ini bagus. Aman, insyaallah. Aman. Pajak istri lah ya. Oh iya. Waduh. Sehat selalu ya, semoga sehat sampai selalu. Lahiran sehat selalu, Om. Amin. Terima kasih, Om ya. Iya. Oke. Amin. Mana Mas Riki? Aduh, mainkan Mas Riki. Waduh. Oh, ikan kita makin banyak ya, bukan ikan ini. Ada senang banget hari ini dia ya. Oke ya. Ini ya kacer yang reject di mana ini? Di kaki terus? Oh, ini di mata. Oh, di mata ada, di kaki ada nih. Tapi perut gimana Mas Riki? Aduh. Dapat enggak pergi cow. Waduh. Wah, lalala. Ayo kan gini jangan. Lalala. Astagfirullah. Aduh, babak belur orang. Mas Otoni. Mari ke happy kan?
Happy ya. Mas, ya enggak pernah nunggak gaji kan? Iya. Oh, enggak pernah ya. Oh, ada lagi nih. Enggak tahu itu siapa yang pernah nunggak gaji. Emang di sini pernah nunggak gaji? Tanyalah. Lancar enggak, Mak? Lancar terus. Lancar terus, alhamdulillah. Emang siapa yang nunggak gaji? Enggak tahu kan. Ayo, ayo, ayo. Lusin Mas Otoli, astagfirullah. Ini kacer nih. Rejekan ini. Ini rawatan reject minus sedikit doang ya. Gemuk-gemuk, cuman kuku ya kan. Sama satu di mata itu ya. Iya. Berapa itu Mas Fatoni? 100.000 saja. Kacer 100.000 ya. Iya. Bahaya ini. Bahaya. Waduh. Bebas pilih yang reject 100.000, yang sehat 150. Sampai besok ya. Ya sampai habisnya. Sampai habisnya aja ya. Iya. Oke. Terus mau repastol kali Mas Fatoni ya? Oh, pastol Jombang, pastolan. Tunggu di sana lagi dulu ya. Nah, ini nih murai pastol yang dimaksud tadi ya. Ini yang murai gacoran dari ekor berapa ini? Dari ekor standar 16-an. Ekor 16-an ya. Waduh. Ayo lo. Di sana murai, di sini murai nih. Ini baru nih head to head nih. Saya mah enggak lawan murai enggak ngomong di tamel, ratusan ribuan ekor. Astaga. Ribuan ekor murai. Utangnya banyak gak? Kalau ini mah real, besok kita mau bongkaran lagi nih. Minggu pagi kita bongkaran banyak, gak perlu lah ngomong berapa ekor. Yang penting kan bongkaran terus barang baru. Berapa ini mau repasal ekor standar? Ekor standar cukup harga 1.200.000 saja. 1,2 dari 1.3 ya. 1,2 ya. 1,2 dapat pastolan loh. Waduh, itu gacoran ya kan. Murai belum ya. Lagi murai Medan itu ya. Tangkaran. Terus di atasnya ini ekor berapa ini? 17 cm. Ini ekor 17 cm nih. Gacoran ekor 17 cm. Berapa ini Mas Petoni? Itu cukup berapa tak? 17. Berapa Mas Kartono? Siapa panggil Kartono ya? Martoni. Berapa ini? Cukup harga berapa ya? Oh, sama sampai kacamata janganlah. Lepas kacamata. Oh, jangan pakai kacamata ya. biar enggak kembaran ya. Wah. Tapi kalau dilihat jangan sampai kalau kembaran jangan sampai. Babak belur. Emang enggak perlu terkenal seluruh Indonesia di YouTube. Wah, enggak perlu. Yang penting apa dong? Yang penting kan harga luar sesuai. Dalam bahagia ya enggak? Jangan luar bahagia pas di dalamnya merintih aduh pusing enggak bisa tidur. Saya enggak campur. Oke, saya enggak campur lah. Berapa ini Mas Otari? Ini cukup harga 1.300.000. 1.300.000 ya. Enggak dipakai kacamata ini. Terus ini yang ekor 18 nih. 18 cm ya. Komplit ya. Komplit lah. Selalu ada kita mah komplit semua. Nah, ini ekor 18 cm nih gacoran nih. Berapa Mas Otari nih? Itu dari harga 1.650.000. Oh, kita bantai lagi lah Mas. Saya pusing ini banyak kali ya. Ini benar-benar banyak. Mana kita turun 1.450.000 ya Mas. 1.450.000 ya. Nggak sampai jutaan gas. Nggak, jangan ngomong juara terah ini. Kita perawatan aja kan. Oh, ini terah Arjuna Ireng. Mana dia ada sih? Arjuna Ireng. Lagi ya. Sama aja kalau bisa merawat ya. Berarti kalau di sini intinya beli burung murah, dirawat, gimana caranya biar laku mahal ya? Iya, ini juga gacor-gacor kok. Kita mah sama aja nggak pakai terah Arjuna Ireng. Ireng. Wonosobo Ireng enggak ya. Astagfirullah. Ini ekor 18 cm. Lanjut ya. Ini ekor 19 cm nih. Wow. Pokoknya gacor enggak, kualitasnya sama aja kita hargain ya, Mas. Yang penting perawatan ya. Oh iya. Berapa ini ekor 19 cm, Mas Fotoni? Itu dari 1.817 turun lagi 1.650 aja. 1.650.000 ya. Bahaya. Terus ekor 20 ya. 20. Ini wah. Mas. Wah. Ini cuman ini doang ya, ini sebagian doang. Kalau di syuting semuanya kan kelamaan ya. Sampel aja ini ya, sampel doang ya Mas. Sampel aja ya. Itu burung adikit doang di syuting itu. Bukan burung sisa ya? Bukan. Tuh, oke. Okay. Ini ekor 20 Mas betul ini. Aduh, saya nggak ikut campur pokoknya. Enggak, ini mah nggak ada apa-apa. Kita mah happy-happy karena kan tadi kan karena anak saya ulang tahun dan anak saya lolos jaya raya itu doang. Alhamdulillah ya. Iya, jadi saya bahagia alhamdulillah. Alhamdulillah. Di YouTube bahagia, di luar juga bahagia. Iya. Bener kan? Berarti kita harus bersyukur dengan ya, mengucapkan muliakan anak buah karena dia yang itu ya jangan sampai telat-telat gajinya. Astagfirullah. Ya, iya. Astagfirullah. Di sini ada telat kata gaji enggak kan? Enggak ada, jangan. Gak ada, ya. Astagfirullah. Aman. Berapa ini ekor 20? Cukup harga 1.900.000 saja. 1.900.000 ya. Iya. Komplit ya.
Ini juga ada ekor 20. Salah lawan ya. Ini ekor 21 teman-teman di gacor nih. Kalau diutangin tuh bersyukur, Mas. Intinya. Itu prinsip, Mas, betul. Iya, itu prinsip. Kalau diutang kita harus jaga amanah. Harus bener, dijaga amanah kan? Dan harus apalagi sama bandar. Masa ditagi malah lebih marahnya lagi. Wah, itu kan Indonesia, Mas, betul. Oh, enggak tahu itu siapa ya. Itu orang tapi Indonesia gitu. Boleh, enggak semua orang Indonesia kayak gitulah. Oh, enggak semua ya. Iya. Emang terus siapa yang begitu? Enggak tahu. Naik 21 cm ya. Berapa ini, Mas, fotonya? Saya enggak ngecap. Jadi ke berapa, Mas Riki? 21. 21 cukup harga. Udahlah, Mas Riki lah, enggak usah mahal. 2.200.000. 2.200.000 ya. Iya. Jadi intinya kita harus menghargai siapa walaupun enggak bikin kaya tapi bisa menyambung hidup ya di dengan utang itu ya. Padahal udah dikasih rezeki lewat dari Allah kan melalui dia ya kan. Iya. Kita syukur kalau dia gitu ya mati lama-lama, Mas. Mati. Benar. Ini ya. Ekor 21 cm. Kalau mau full set bayarin kandangnya berapa harganya? Cukup 300.000. Udah ada baru ya? Dong, baru. Kandang baru ada bertahan. Ada kandang bagus juga ada. Oke, nanti bebas kita kumpetin. Ya. Terus Mas Putoni. Bukan kandang bagus. Kandang cakep. Oh, kandang bagus. Kandang cakep ya. Nanti, nanti namanya doang bagus. Luarnya. Jadi di sini kandangnya yang cakep-cakep ya. Bukannya bagus ya. Cakep indah ya. Iya. Yeah. Wah, indah aja. Bener. Indah, indah ya. Kandang-kandang indah nih. Indah lebih cantik ya indah ya. Iya. Astagfirullah. Oh, JJ ini jedak jeduk. Jedak jeduk. Jedak jeduk ya. Oh, bahaya. Ini baru keren nih kandangnya jedak jeduk ya. Terus tadi ekor berapa ini? Sama ya, 20 ya. Ini udah ini mah. Ini mah sama ya. Ini contohnya doang. 20 ya. Tuh, jadi real ya, banyak ya sok ya. Okay. Terus murai hutan masuk hutan, nih. Oh, ini kita hutan juga pengen masuk banyak nih. Hutan. Ini selalu hadir ya kabar kicau dari dulu. Kita nohoak ya. Nohoak, betul. Bukan orang ngomong ribuan, tapi selalu ada kan hutan kan. Iya. Benar enggak kabar kicau? Betul sekali. Saksi ya. Maskot. Maskot ya kan. Dari dulu saya liputan di sini masih 600 subscriber ya. Iya, dari 600 subscriber sampai alhamdulillah. Pokoknya 100 subscriber lah kalau enggak salah ya. Sekarang ada terus kan? Ada. Naik kirim-kirim tuh, Gojek udah siap tur Jabodetabek. Jabodetabek 24 ya. Jam siap ya, Mat? 24 jam. Mana yang bondol dan bukungnya? Tapi tentunya nih apakah kita masih konsisten, Mas Putoni? Oh, dengan wajib. Kejujurannya dari mana asalnya murai hutanmu? Kalau hutan non gembung itu semua pakai kacamata lagi kan. Enggak pakai kacamata biar enggak disama-samain ya. Iya. Iya. Itu impor, Mas. Impor ya? Dari Kalau yang medium dari negara Thailand. Kalau yang body big Malaysia. Sebelah. Tapi tetap aja namanya murai itu sama aja bisa digantang, dimasterin. Oh. Boong kalau enggak bisa oang, kalau murai impor enggak bisa dimasterin boong. Oh, hoak ya itu baru hoak ya. Oke. Ini yang bondol bukungnya ini. Wow. Banyak ini stoknya ya. Ini real sih, bukan kandang kosong ya. Bukan lah. Bukan kandang kosong ya. Bukan ditamel doang ribuan ya, Mas. Kita mah ada mau ya. Astagfirullah lagi. Aduh, banyak ya. Aduh. Tuh, bukan kandang kosong. Bukan. Berapa ini, Mas Petoni, untuk murai hutan yang bondol bukung? Kan rata-rata kalau di orang semakin lama hutannya semakin mahal. Kalau kita sama aja semakin lama harga tetap sama walaupun udah ngepur juga ya, Mas. Udah ngepur. Cukup harga 750.000. Oh, daripada beli palangnya mending beli ini bisa digantang ini. Ya, 7,5 ya. Terus ekor panjangnya ada enggak? Enggak ada ya. Atau body big. Body big habis. Habis, berarti trotol. Tunggu saatnya tunggu ini. Trotol hutannya nih, kita promokan saja. Informasi, trotol hutan ini cuma ada di kios ini doang ya. Cuma ada di kios ini juga musiman ya, setahun sekali aja. Dan yang berani bilang trotol hutan impor cuma di Pak sini. Patoni Betsop, iya. Iya. Karena trotol ternak lebih murah sekarang. Iya. Hah? Oh ya kacamata copot lagi. Oh, kacamata copot lagi. Coba pakai dulu dong. Iya. Oh, enggak mau pakai kacamata. Tapi saya enggak ngerokok Samsu, Mas. Oh. Jangan. Terus apa pape pakai vape, Oh, Sampoer Amil lah. Oh, Sampoer Amil. Waduh. Ini jujur aja ya. Bapak Gulur. Bapak Gulur. Ini trotol hutan ya. Hutan yang impor ya, biasa sih orang-orang bilangnya Mariki lah ya, Lampung lah ya, tapi ini berani dibilang impor. Jantan ini, mengerikan ini stoknya Mas Tune. Ini trotol jahat juga gak nih kalau hutan impor? Kelebihannya apa coba di... Kelebihannya ya nih. Kelebihannya apa? Namanya trotol hutan, di hutan kan banyak master, banyak burung-burung lain. Wah betul. Dengan fighter-nya, dia lebih fighter, ya kan? Terus
Mas, isiannya juga udah banyak dari kecil juga. Karena sudah didengerin di hutan ya, burung-burung alamnya langsung ya. Burung-burung alam. Makanya nih, coba sampel kali satu ya, yang Mas matanya. Riki, tolong. Yang matanya tajam gitu loh. Oh, pas banget ini. Boleh ya. Trotol hutan biasa lebih gesit ya. Ya. Maaf, kan saya stokin ya, ada ya kios Mas stokin murai. Waduh, kenapa lagi ini? Kagak ada burungnya. Terus katanya pada mati, di sini aja jarang mati ya hutan. Berarti yang jago yang ngerawat ya. Mati atau dihilang-hilangin. Astagfirullahaladzim. Ini murai trotol hutannya ya. Gimana lihat mukanya Mas Tony? Galak ngegigit-gigit mulu nih, mentalnya gimana nih berarti? Fighter ya? Mantap, fighter kayak badannya juga, lo kacamata apa saya taruh? Banting gitu nih. Kacamata, gak mau disama-samain. Astagfirullahaladzim ya. Prut, tanpa tulang ya, badan coklat banget ya. Matanya dong Mas Tony, biar pada ngiler. Mata belum banget ini. Gimana ya, ngeliat ya, nih. Tuh, matanya ya. Melotot ya. Melotot. Berapa ini Mas Tony, trotol hutanmu yang jahat ini nih, yang matanya blok? Cukup harga, kemarin 1.3 ya Mas, 1.2. Kita turunin lagi Mas, biarin semua punya bisa punya murai. 1.100.000. 1.100.000 ya. Ya. Okay. Ini jamin hutan, saya jamin. Betul ya, sip. Ngeri-ngeri, sedap. Oke. Okay. Wes, jadi seperti itu untuk liputan hari ini, iya. Liputan yang ya sambil bercanda-bercanda sambil dikit bercanda, ya. Kita harus semangat terus ya. Pokoknya harus tetap senang, iya, walaupun di dalam susah. Ya, tapi sih alhamdulillah sulit, alhamdulillah ya. Berkat doa kabar kita, doa teman-teman kabar teman-teman di rumah. Doa teman-teman Fatoni bersofit saya alhamdulillah lagi. Bersyukurlah intinya. Bersyukur. Alah, ya namanya alhamdulillah. Iya, alhamdulillah juga bersyukur. Saya alhamdulillah. Walaupun alhamdulillah tapi alhamdulillah beneran. Keluarga sehat alhamdulillah ya, keluarga Mas Riki juga sehat ya, semua-muanya ya. Karyawan juga alhamdulillah ya, Mas. Alhamdulillahnya benar-benar alhamdulillah. Pokoknya alhamdulillah dalam mensyukuri nikmat ya, tapi tentunya ditutup dengan astagfirullah. Jangan lah, tetap alhamdulillah terus, bersyukur terus, ya kan? Terima kasih banyak Mas Tony. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, itu saja liputan hari ini. Bagi yang berminat bisa datang langsung atau kontak langsung ke nomor tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.